Hai Cupers ID. Hai Cupers ID, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Oke, jadi di video kali ini kita bakalan bermain lagi game Tinder Rainbow War lagi teman-teman. Oke, jadi di video kali ini Cupers nggak pakai versi yang baru. Jadi di sini Cupers pakai versi yang full version aja di Google Play Store, kalian bisa download. Oke, jadi di sini Cupers bakalan apa yang review mobil dari masa depan teman-teman ya. Oke, jadi kira-kira mobil apa itu bang? Oke, jadi di sini kita bakalan mencoba untuk mereview mobil dari masa depan guys ya. Masa depan di game ini ya coy ya. Oke, jadi mobil ini tuh mobil Cyber Duty ya teman-teman. Jadi kita coba jack ya. Oke teman-teman, jadi kita langsung aja bersama si Doraemon ya, Doraemon teman-teman. Dan ada juga siapa ini, Tupai ya, Kelinci ya. Oke, jadi kita bakalan ngapain bang? Oke, jadi kita bakalan nge-review yang namanya mobil dari masa depan teman-teman. Oke, jadi bang, kira-kira mobil apa itu yang dari masa depan bang? Oke, jadi untuk mobil dari masa depannya itu di mana ya coy? Ada yang tahu di mana kira-kira mobilnya? Oke, jadi di sini kalian harus pergi ke HP ya coy ya. Ini pencet HP teman-teman. Oke, jadi kalian pencet aja HP-nya teman-teman dan kalian pencet untuk double taxi ya atau double taxi teman-teman. Dan kita pencet double. Oke, jadi kalian di sini bisa milih mobil ya teman-teman. Di sini ada mobil 1 Lamborghini, 2 ada mobil Ram Car ya. Woi, keren coy. Ini adalah mobil Flying Leotard. Wow, mobil masa depan banget coy. Oke, jadi di sini di bawah sini ada go-kart juga teman-teman dan ada quad bike juga teman-teman. Waduh, motor GTA ya coy ya. Di sini juga ada Bugatti teman-teman. Waduh, di sini ada muscle car white ya. Waduh, ini masih banyak banget. Oke, jadi bang, mobil masa depannya itu apa bang? Oke, jadi untuk mobil masa depannya itu adalah mobil ini coy. Jadi ini adalah mobil double truck ya guys. Apa ini namanya? Double truck ya guys ya. Waduh, truck ya, bukan truck. Apa sih? Truk ya berarti ya coy ya. Oke, jadi di sini buat kalian yang mau dapatin mobilnya, kalian harus nonton iklan ya guys ya. Oke, jadi kita tonton iklan dulu teman-teman ya. Oke, jadi kita bakalan skip dulu iklan dari gamenya ya coy ya. Kita minum dulu teman-teman biar nggak haus coy. A few moments later. Oke teman-teman, jadi di sini akhirnya mobilnya pun muncul teman-teman. Waduh, mobil dari masa depan, kita potro dulu ya guys ya. Waduh, ini mobil dari masa depan teman-teman. Oke, jadi ini kayak mobil Tesla gitu teman-teman. Yang apa ya, mobil Tesla yang pernah direview ya. Oke, jadi kayak gini teman-teman. Waduh, keren gak sih? Komen langsung aja di kolom komentar ya. Oke, jadi di sini kita cobain dulu teman-teman. Apakah mobil ini cepat atau tidak? Mari kita coba ya. Oke, jadi ini dia teman-teman. Ini depannya sangar banget. Dan nitronya coy. Waduh, kita pakai nitro yang gak habis-habis dulu teman-teman. Yaitu Nos Forever teman-teman. Oke, jadi kira-kira kalau kita jual itu harganya berapa sih cuy? Sekelas mobil ini ya, mobil masa depan Forever ya. Oke, nah kita langsung naik lagi teman-teman. Let's go. Ini kecepatan dari apa ya, dari mobilnya tuh berapa ya coy, kita lihat ya. Oke, jadi wow, ini udah mau tembus 100 teman-teman. Waduh, waduh, wow. Ini kita lihat ya, kita lihat coba lurusan teman-teman, ini tembusnya berapa. Oke, kita lihat, kita lihat, kita lihat. Wow, 200 teman-teman. Wow, wow, sampai 200 teman-teman. Wow, cepet banget mobilnya ya coy ya. Oke, jadi kita coba lagi ya coy. Ini apa ya, hampir 200 gitu lah coy ya. Waduh, ini bener-bener cepat banget untuk mobil dari si Cybertruck ini ya guys ya. Oke, atau double tax ini ya. Waduh, namanya sulit sekali bang. Oke, jadi kita namain aja Cyber Dude ya, karena mobil ini mobil dari apa ya, angkatan darat ya guys ya. Oke, oke, kita lihat. Nah, kita, kalau kita loncat ini, wow, buset, kalian lihat nggak coy tadi? Wah, aduh body, ini mobil ini tetap menang coy. Oke, jadi keistimewaan mobil ini tuh apa bang? Oke, jadi kalau kita membody mobil, jadi kita tidak akan yang namanya nge-crash ya guys ya. Waduh, ini lebih keren coy. Nah, kira-kira kalau kita jual itu harganya berapa bang? Oke, jadi kita bakalan coba untuk menjualnya coy. Oke, jadi istimewanya mobil ini tuh anti peluru ya coy ya. Oke, jadi mobil ini tambah keren ya coy. Oke, jadi kalau kita tabrakan apakah kita ikutan nge-crash atau tidak coy? Mari kita coba ya. Oke, jadi kita bakalan coba apakah kalau kita tabrakan kita bakalan nge-crash atau tidak teman-teman. Oke, mari kita coba. Kita cari dulu mobil kendaraannya. Oh, ini dia. Oke, kita coba tabrakin. Waduh, mobil musuhnya yang langsung tewas teman-teman. Jadi kita coba lagi.
Nah, kita nggak geser sedikit pun, coy. Jadi itu dia untuk istimewanya mobil Tesla ini, coy. Waduh, waduh, waduh. Ini udah anti peluru dan kayak tank baja gitu, coy. Dan harganya kira-kira tuh berapa kalau kita jual ya, coy? Jadi kita coba jual ya. Kira-kira berapa, coy? Kita minum lagi, coy. Haus banget ini, coy. Bentar ya. Kita harus memperbanyak air putih ya, coy ya. Oke, jadi kita langsung aja ke sini. Nah, kita langsung aja jual di e-card ya, teman-teman. Kira-kira harganya tuh berapa, coy? Ada yang tahu silahkan komen di kolom komentar ya. Oke, tebak-tebakan dulu, teman-teman. Ini harganya berapa? Komen yuk di kolom komentar. Dan langsung aja di sini kita jual. Nah, menurut Cipher sih di atas 300 US dollar ya. 300 US dollar atau berapa, nggak tahu. Kita lihat. Oke, kita lihat. Wow, 309 US dollar, teman-teman. Waduh, sekelas mobil Cyberdude ini harganya benar-benar fantastis banget, teman-teman. Oke, guys, jadi kita jual langsung, teman-teman, dan kita udah punya yang namanya 2000 US dollar dan kita save dulu, teman-teman. Waduh, waduh, waduh. Kira-kira kita mau review apa lagi, teman-teman? Kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar yuk kalau kalian pengen super review lagi kendaraan lain atau apapun yang hal baru di game ini, coy. Kan bisa komen langsung aja di kolom komentar ya. Pastinya Cipers bakalan kabulin, teman-teman. Ya, pokoknya kita bakalan main terus ya, guys. Game-game yang seru lainnya, coy, di game Android ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Aku Cipers ID, Enjoy Gaming, and see you next time. Bye!